dengar ngono ile ngono moato. Pak ku dengar kok ngono. Minta satu usul yang sudah man. Nah, ada panggil kemarin. Minta yang satu orang. Ya satu orang yang sudah diwisuda. Tetap semangat bertahan. Kalian ini adalah mahasiswa Indonesia yang terdaftar di pangkalan data Dirjen Perguruan Tinggi. Semangat! Jangan takut. Kalian dijamin negara dengan Kartu Indonesia Pintar. Negara berikan beasiswa. Tapi akreditasi kita dicabut oleh orang iblis. 13 April 2021. Sistem informasi dan teknik informatik diakreditasi baik. Tapi karena iblis-iblis bergentayangan, 19 Oktober 2021 dicabut. Untuk sistem informasi, 26 Oktober 2021 dicabut akreditasi. Karena ada iblis-iblis bergentayangan. Beda mahasiswa. Menit mereka sudah keluar, pasti mereka sudah keluar. Tetapi mereka bertahan karena ada hal yang perlu mereka bicarakan. Tanggal 21 Januari 2021 itu adalah nampaknya Kabak Umum L2 Dikti Pak Ridwan Halid itu kena virus corona. Apalagi itu Syrianto bagian KIP. Dia kalau datang di Talaut minta minuman Filipin. Harus disediakan untuk minuman Filipin. Bagian kita. Terus, saya bersama Oksita Luai. Kami ke L2 Dikti 31 Januari 2022. Di sana ada berita acara. Bahwa yang menjadi PLT, Stik Raja Wali Siti adalah dari L2 Dikti 16 Gorontalo yang memiliki SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi ternyata sekarang Arsyad Patrusi jadi PLT. Dari mana dasarnya? Karena itu kolusi dengan Yayasan International Herma. Itu. L2 Dikti karena virus berpihak tidak netral. Aduh, dia tidak 16 Gorontalo. Mereka berpikir ada apa di situ? Sehingga Kabak Umum Irman Halid bersama Arianto bagian KIP memindahkan segala rupa dialihkan ke Patrusi. Terima kasih.
pengangkatan pelaksana tugas ketua sekolah dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan juga dalam Statuta STK Raja Wali Talaut, bahwa yang mengangkat PLT itu kewenangan yayasan. Kalau kewenangan itu ada di yayasan, mengapa tidak yayasan mengambil langkah itu? Satu. Yang kedua, bahwa mengangkat PLT juga dengan menimbang prospek untuk penyelesaian pembenahan dan penataan yang ada di STIK. Dan dalam pandangan yayasan, dengan beberapa hasil koordinasi, termasuk dengan Eldo Dikti, bahwa person yang diangkat sebagai PLT ketua sekolah STIK itu adalah orang yang bisa memberikan solusi dalam proses penyelesaian. Jadi tidak ada yang salah di situ. Bahwa kalau ada satu dua pihak yang merasa tidak puas, itu kita pahami bahwa itu bisa dimaklumi saja. Kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, lihat kami, kami diperkosa oleh mereka. Kami menjunjung tinggi tanah persatuan ini. Terhadap persoalan polemik yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, jadi sudah tidak ada lagi CCT. Yang ada sekarang adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Raja Wali Talaut, PEO. Terhadap persoalan pernyataan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan sebutan L2 Dikti, bahwa wilayah 9 L2 Dikti Makassar itu sebelum tahun 2020. Setelah 2021 sudah ada pengembangan wilayah pelayanan pendidikan tinggi, yakni dengan terbentuknya wilayah 16 yang ada di wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara. Jadi wilayah kita di Talaut merupakan bagian pelayanan dari L2 Dikti wilayah 16 Gorontalo. Nah, persoalan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Raja Wali Talaut itu bermula dari tahun 2020 ketika pelantikan bupati dan terjadi perubahan kepengurusan pengelola atau pihak STIK, pengurus STIK. Jadi kalau pemerintah berpegang hari ini dengan konfirmasi informasi dari Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo bahwa memang saat ini STIK Raja Wali Talaut ada dalam wilayah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo. Jadi itu mereka yang diwisuda adalah tadi ada dua bagian, yaitu 16 orang. 16 orang yang lulus akreditasi C Juli 2014 ke bawah, belum sempat diwisuda. Baru 20 orang yang lulus ketika akreditasi B 13 April 2021 sampai dengan Oktober 2021 masih berlaku. Mereka ujian di antara itu. Jadi setelah mereka ujian langsung keluar PIN. Penomoran ijazah nasional. Sah berarti? Sah. Jadi wisuda? Itu ada di PD Dikti. Jadi wisuda lakukan, kita itu masih seremonial. Dan Hoksi dan kawan L2 Dikti 16 untuk mengkonfirmasi itu. Sampai sekarang jasa belum keluar. Berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan pihak L2 Dikti Wilayah 16 Gorontalo, kami mendapatkan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh L2 Dikti Wilayah 16 Gorontalo itu bahwa sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang posisi akreditasinya pada saat melakukan kegiatan adalah tidak memenuhi syarat peringkat, maka dinyatakan tidak sah. Dan L2 Dikti Gorontalo menyatakan berdasarkan hasil koordinasi L2 Dikti Gorontalo dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Raja Wali Talaut itu pada saat melaksanakan wisuda ada dalam posisi tidak memenuhi syarat peringkat. Maka dalam pernyataan lanjut, nanti referensinya dilihat lebih rinci lagi dari sisi perundang-undangan, tapi bahwa konfirmasi Kepala Bagian Umum dan Kelembagaan L2 Dikti Gorontalo dan juga dalam konfirmasi Kepala Lembaga, hasil klarifikasi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Gorontalo menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Hoksi dan teman-teman dalam proses wisuda kurang lebih 40 mahasiswa itu adalah pelanggaran berat.